I. Oh, we expected better, and so did he. Now it's Bellingham. Owen, can he finish? It's a goal! A for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. They have what they wanted. The first decent hit! And he gets rid in a hurry. Now there's a fine ball. Great hit! He has done it! And that should do it! Within sight of the finish line. Gua punya solusi terbaik untuk kalian semuanya, guys. Ada Yanshop.topup yang bisa membantu kalian semuanya supaya kalian bisa top up dengan murah, aman, legal, dan juga terpercaya pastinya ya. Oke, kalian bisa cek testimoninya, kemudian kalian bisa kunjungi untuk WhatsApp-nya sekarang juga ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja top up di Yanshop.topup. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Arif Anggara 19. Kali ini gue bakal bahas gimana caranya bertahan yang baik di tim playstyle atau gaya main quick counter ya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk yang pertamanya itu kita akan pilih dulu back yang bagus dulu ya, yang cocok untuk quick counter ya. Oke, nah untuk pemilihan back yang bagus itu di quick counter yang seperti apa sih bang? Oke, ada beberapa kategori yang bisa teman-teman catat ya. Oke, dari tinggi badan itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan tinggi badannya kurang kayak Baresi ini, kalian bisa pilih jumpingnya. Nah, karena di sini Baresi tinggi badannya kurang, jadi gue milih Baresi yang punya statistik jumping 90 ke atas ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu tuh ya, antara jumping yang bagus atau tinggi badan yang bagus ya. Kalau misalkan kalian ternyata punya backnya yang 150 ke atas, itu udah bagus ya. Meskipun dari segi heading atau jumpingnya kurang, itu nggak apa-apa ya, pilih aja. Oke, itu untuk kategori ability yang pertama. Kemudian ability yang kedua yang harus kalian penuhi adalah speednya ya, kecepatannya. Nah, speednya gue saranin kalian pilih back 80 ke atas ya. Oke, sebenarnya ini berlaku untuk semua gaya main tim ya, enggak harus di quick counter aja, karena ya antisipasi untuk melawan striker-striker lawan yang larinya kencang-kencang gitu. Itu untuk pemilihan ability yang kedua. Untuk pemilihan ability yang ketiga, pastinya dari segi defensifnya ya. Oke, defensifnya, apalagi dari statistik defensive awareness, kesadaran bertahan teman-teman ya, itu yang harus banget kalian penuhi ya. Minimal kalau kalian punya yang punya statistik 95 ke atas, untuk statistik defensive warnanya itu bagus banget ya. Untuk sisa yang lainnya itu nyusul aja ya, asalkan kalian udah memenuhi statistik defensive warnanya yang bagus ya, seperti itu. Oke, ada tiga tuh, defensifnya, speednya, terus antara jumping atau tinggi badannya. Kalau untuk gaya bermain gimana bang ya, gue saranin kalian pilih minimal satu lah, minimal satu build up ya, seperti itu. Nah kalau di sini gue pasang dua-duanya build up. Dua-duanya build up itu nggak apa-apa ya, asalkan jangan destroyer dua-duanya ya. Kalau dua-duanya destroyer, misalkan di sini gue pilih si Aldair sama Maldini, nah riskan teman-teman ya, riskan. Biasanya mereka terlalu agresif ya kalau dua-duanya destroyer, alhasil bakal banyak celah di belakang ya, bikin striker lawan bakal gampang banget 1v1 sama kiper kita ya. Jadi minimal satu, ada satu lah ya, back build up. Oke, itu untuk gaya bermain pemainnya. Lalu untuk pemilihan keseluruhan backnya, daripada kalian pilih back sayap yang bisa ikut menyerang ya, gue lebih menyarankan kalian mendingan pilih back yang bisa bantu bertahannya juga ya. Terserah mau defensive fullback ya. Oke, mau defensive fullback, mau di kiri ataupun di kanan ya. Atau kalian pilih kayak gue, karena gue belum ada defensive fullback yang bagus, jadi gue paksain aja back-back yang bisa memposisikan dirinya di RB ya. Begitupun Maldini yang bisa diposisiin di posisi LB ya, seperti itu. Karena secara statistik yang tiga kategori ability tadi ya, dari segi defensive, speednya, dan juga jumpingnya bagus banget ya.
oke, termasuk untuk si Marquinhos-nya juga yang gue pilih ya. Defensifnya, kemudian speed dan juga jumping-nya bagus ya. Seperti itu. Nah, kenapa harus memilih keempat back yang bertahan semuanya? Karena skema quick counter itu adalah kita nunggu dulu ya, nunggu dulu lawan mainin bola ya, dan baru kita akan melakukan gegenpress, atau kita baru mencuri bola, atau ketika kita dapat momen untuk mendapatkan bola ya, lalu kita quick counter secepat-cepatnya ya. Oke, seperti itu. Dan pakai keseluruhan pemain ya untuk overlap. Oke, seperti itu. Skema quick counter itu kayak gitu guys ya. Skema quick counter itu kayak gitu. Jadi nggak nunggu bola build up dari kaki ke kaki gitu kan ya, dikasih, kemudian kalian pakai skema tiki taka ya. Oke, itu terlalu lama untuk melakukan progresif permainan di quick counter, teman-teman ya. Seperti itu. Makanya di sini gue saranin kalian pilihlah back, kalaupun 4 atau 3, semuanya back-back yang defensifnya bagus ya. Oke, seperti itu. Itu untuk pemilihan backnya. Lalu, nah berikutnya setelah pemilihan backnya, jangan lupa, nah kalian nyalakanlah individual instruction. Nah, ketimbang nyalain individual instruction di game plan kayak sekarang, nah man marking atau tag markingnya kan itu mati ya, off. Mendingan kalian nyalainnya ketika kalian udah mau main sama lawan. Contoh kayak gini guys. Oke, nah beres dengan backnya, jangan lupa untuk pilih kipernya juga ya. Kiper yang bagus, terutama dari awareness-nya. Nah di sini gue sengaja racikin awareness si C ini jadi 100 ya, lalu refleksnya juga 100. Waduh, emang. Nah untuk ability kiper tuh kalian harus penuhi dulu awareness-nya sama refleksnya. Kalau refleks sama awareness-nya udah bagus ya, itu bisa GG banget guys ya, seperti itu. Oke, nah untuk pemain tengahnya juga ya. Nah, back udah, kiper udah. Nah, sekarang kita bahas pemain tengah. Pemain tengah tapi lebih ke defensifnya ya. Oke, bukan pemain tengah yang dibangun untuk nyerang. Gue sarankan kalian pilih entah itu tinggi badannya ya yang bagus, atau dari segi jumpingnya ya. Oke. Kategorinya sama sih kurang lebih ya. Speednya, defensifnya sama, jumping atau tinggi badannya ya. Ya karena di sini Vieira itu jumpingnya jelek, tetapi dari segi tinggi badannya 192, jadi udah bagus banget buat duel udara. Oke, seperti itu. Kemudian dari speednya 89, udah pasti bagus banget ya. Lalu defensif buat nyuri-nyuri bola itu bagus juga ya. Nah kalau untuk pemain tengah lebih ke defensive engagement, teman-teman ya, yang harus teman-teman lihat ketimbang defensive awareness. Kalau ini untuk CB ya. Nah, kalau defensive engagement itu untuk pemain tengah ya, seperti tentu DMF ya, CMF, seperti itu. Lebih lihatnya itu defensive engagement. Nah, lalu untuk skill-skillnya juga boleh tuh ada interception ya. Sisanya nyusul aja. Tapi interception itu skill wajib untuk pemain tengah. Nah, berikutnya di sini gue pilih Henderson juga ya, yang nemenin si Vieira. Tinggi badan 182, nggak jelek-jelek amat, nggak sampai 70-an. Dari defensif juga, nah defensif engagement-nya 85 ya. Oke, minimal 85 lah kalau untuk pemain tengah ya. Lalu untuk speednya 70-an udah bagus juga ya. Dari segi jumping 75, sebenarnya untuk duel udara juga kurang ya, tapi dia lebih aktif tuh yang gue pakai buat defensif ketika nyerang, ataupun di BSM untuk bertahan, karena dia box to box ya, naik turun soalnya. Oke, jangan lupa untuk skill intersepsinya ya. Oke, nah di sini guys, ini adalah skill wajib untuk pemain tengah ya. Oke, interception, seperti itu. Oke,
Itu aja sih untuk pemilihan pemainnya. Sisanya kalau untuk AMF, CF, atau pemain RMF, siapalah. Pokoknya selain dari pemain di belakang ini, untuk CF, AMF, dan sebagainya, itu opsional kalian aja ya. Pilih pemain-pemain yang menurut kalian enak ya. Oke, tetapi untuk dari DMF, CMF, sampai ke belakang, sampai ke kiper, itu wajib kalian harus ikutin sesuai apa yang udah gue bahas ya. Oke, mari kita akan lihat ke performa gameplaynya ya. No decibel spared in this collective. If you're just joining us, Maradona, and he's cleared it out of harm's way. Oh, now here's an interesting matchup. Spread neatly. Long ball looking to counter. Steered out wide, but he won't reach that one. And he's in on Owen! Now, who's going to be first to this? And now, a sudden chance to counter. Oh, that's a key interception. Make the most of this turnover. Aimed beyond the defense. And this is... There's the hit! And he's managed to get rid. Goals, at least you've missed nothing. They're urging him to shoot. Can he put it away? Oh, some inspired defending there. And 45 minutes. No score in the first half. Now looking to orchestrate a counter. He is through here. Driving forward. Now it's Maradona. And he's intervened well there. Very few chances to talk of, Jim. Defense is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply being strong. Marquinhos, De Jong. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he's going to have to tune his rangefinder before the next one. Bellingham! Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Oh, we expected better, and so did he. Now it's Bellingham. Owen, can he finish? It's a goal! For not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. They have what they wanted. The first decent hit! And he gets rid in a hurry. Now there's a fine ball. Great hit! He has done it! And that should do it! Within sight of the finish line!